Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ada manfaat fi ulumi fi darin amin. Fasalun. Ini semua pasal. Wa asbabu wujubi zakati, dan sebab-sebab wajib zakat. Itu bi'tibari muta'alliqatiha, dengan i'tibar, dengan melihat kepada muta'alliqnya, hubungannya. Itu sittatun, ada 6. Zakatun na'ami. Zakat binatang ternak, wanakdaini zakat emas perak, mutijarati zakat dagangan, wazakati rikazi zakat barang temuan, wal ma'adini dan zakat pertambangan, barang tambang. Wa zakatil wazakatul muasyarati, dan zakat hasil pertanian, buah-buahan, bukan. Rawasi enggak ada sini. Sekarang ada istilah zakat. Di sini enggak ada. Jadi kalau zakat profesi itu namanya fikih kontemporer. Adapun fikih klasik enggak ada zakat profesi. Coba kita renungkan. Apakah di zaman dahulu profesi enggak ada? Ada enggak, Ustaz? Ada enggak? Dulu kok zaman dulu, zaman para imamul mujtahid, profesi ada enggak? Coba. Ya. Ada enggak kira-kira, Ustaz? Ya mungkin gini, apa mungkin tergantung ahlinya kali ya. Memang belum kalau di pikiran ya profesi belum ini ya, karena profesi enggak ada ini. Ini maksud ya. Iya. Maksud saya pengen kita berpikiran di zaman Imamul Mujtahid, kira-kira zakat kira-kira orang berprofesi apa ada apa kagak kira-kira? Iya, zakat profesi itu kan ahli apa profesinya? Coba saya tanya, di zaman Nabi orang berprofesi enggak? Logikan dong, logika. Profesi enggak? Hah? Ada enggak? Ayo jawab. Ada enggak? Iya, jelas ada. Bagaimana sih kagak ada? Iya. Ya di zaman Nabi orang berprofesi ada apa kagak? Hah? Ayo kita gunakan logika kita. Ada enggak kira-kira? Ayo, ada enggak? Ada enggak Bukhari? Ada. Di zaman Imamul Mujtahid ada enggak kira-kira orang berprofesi? Nah, ada enggak? Ada, gunakan logika kita. Ada. Kok enggak ada zakat profesi? Gitu. Udah paham sampai sini? Sampai sini. Jadi zakat profesi itu sekarang-sekarang aja sama Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oh, di Indonesia itu Safi Antonio, Dr. Safi Antonio. Iya. Iya, ini min ahli filsafat. Iya. Tapi kalau Suherman Mukhtar belum itu.
Iya. Iya. Jadi kalau Suherman Mukhtar enggak itu, enggak profesi enggak termasuk. Orang sekarang kebanyakan mewajibkan. Ini ya baru gajian di Iya. Orang sekarang begitu. Maksud saya ini, saya mau ajak kamu berpikir nih. Dulu zakat orang berprofesi ada apa kagak? Gitu. Ada enggak kira-kira itu? Iya. Sesuai karya-karya masing-masing kayaknya. Iya, gitu. Ada, Ustaz. Dulu orang berprofesi. Namanya ya? Mungkin bukan zakat. Mungkin ya Allah alam apa kira-kira. Iya. Ustaz belum nyambung nih ini. Pemikiran saya. Jadi zakat profesi itu adalah dikeluarkan oleh orang yang berprofesi dan uangnya sampai nisabnya sama seperti nisab dagangan atau nisab emas perak. Bila mana profesinya dalam jangka 1 tahun itu mencapai ya nisabnya seperti nisab emas perak, maka dia dikeluarkan zakat. Profesi apa aja? Ya, profesi apa aja? Yang penting menghasilkan fee, menghasilkan uang. Nah, saya mau nanya, di zaman ya Imamul Mujtahid itu ada orang berprofesi apa kagak? Ada enggak? Hah? Oh, masih ada enggak? Ada. Nah, kalau ada, kenapa dulu enggak diwajibin? Pemikiran perkembangannya belum sampai itu. Ah ya. Nah, itu juga bisa. Pemikir perkembangannya belum sampai sana. Tapi kalau ini adalah ketetapan dari Nabi. Masalah zakat. Makanya zakat perdagangan aja itu diperselisihkan. Zakat perdagangan aja itu sama ulama masih diperselisihkan, apalagi yang baru. Ini pemikiran saya. Ya, boleh kan kita mengadakan tesis gitu ya, tesis. Pemerintah pakai. Pemerintah ya wajib, dia wajib. PNS itu biarpun belum cukup nisabnya, diambil semua. Ini dipotong. Langsung dipotong. Baik dia cukup apa kagak, iya. Dipotong. Itu sebenarnya zalim begitu. Itu kan sebenarnya enggak. Iya. Di sini kebijakan yang enggak sesuai dengan ini. Iya. Enggak Islami, betul. Zalim namanya. Enggak boleh gaji orang main potong-potong aja, enggak boleh. Sampai sekarang berjalan itu. Iya. Apalagi di DKI kan ini. Dengan adanya tunjangan daerah kan selain gaji itu ya tunjangan daerah itu potong ya. Tunjangan daerah itu pakai kalau sudah keluar potong udah kalau yang biasa aja staf itu udah 10 jutaan paling. Cuman kelihatan itu kayak paksaan dari atas. Paksaan dari atas. Itu banyak yang protes. Ini pemikiran saya begitu. Ya, kita harus begitu dong. Sesuatu hal yang baru beliau punya pemikiran, kita juga punya pemikiran. Iya. Iya, bisa begitu. Bisa begitu. Cuma ini kan sudah memang hadisnya dari Nabi, beritanya begitu. Nah, zakat perdagangan aja itu diperselisihkan bagaimana zakat profesi.
kayak begitu. Wa asbabu ya ada zakatun na'am anak lain tijarati dagangan ya waza tadi udah ya wa zakatul fitri dan zakat fitrah. Jadi zakatun na'ami, zakatun naqdain, wa tijarati, wa zakatur rikas, wa ma'adin, wa zakatul mu'asyarati dan zakat fitrah. Al-awalu yang pertama zakatun na'ami, zakat na'am binatang ternak. Wala tajibu hadhihi zakatu wa ghairuha illa 'ala hurrin muslimin. Wala tajibu, tidak wajib hadhihi zakatu, ini zakat, wa ghairu lainnya illa, kecuali 'ala hurrin muslimin, atas orang merdeka yang lagi muslim. Ya, tidak wajib zakat ini dan lainnya kecuali atas orang yang merdeka lagi orang muslim. Ini enggak ada zakat profesi di sini. Wala yustaradul bulugh, dan tidak disyaratkan ya baligh. Jadi kalau untuk zakat enggak disyaratkan baligh, maka fatajibu, wajib zakat hukumnya fi mali sabi wal majnuni, pada harta anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil punya duit banyak, orang gila punya duit banyak, wajib keluarin zakat. Wajib keluarin zakat. Dalam sejarahnya apa berasal dari orang gila banyak gitu? Hah? Dalam sejarahnya. Kenapa? Dalam sejarahnya apa? Oh, bisa terjadi. Warisan. Ah, warisan. Warisan iya. Wa amal malu fasyurutuhu khamsatun, dan adapun zakat harta maka syarat-syaratnya ada 5. Ayakuna na'aman, yang pertama dia itu binatang ternak. Sa'imatan, ya binatang ternak. Baqiyatan, yang kekal. Haulan nisoban, satu haul dan sudah sampai nisabnya, jadi sudah setahun nisabnya sampai. Kamilan, yang sempurna, mamlukan, yang dimiliki, bukan punya orang, punya dia sendiri. Alal kamali, atas sempurna. Fal awalu, maka yang pertama, ayyakuna na'aman fala zakata illa fil ibni wal baqari wal ghanam. Nah seperti ini ustaznya. Pertama, bahwa tidak, bahwa adalah dia itu na'aman, binatang ternak. Fala zakat, maka enggak ada zakat illa, kecuali fil ibil. Jadi sudah menjadi ketetapan, jangan dirubah-rubah. Fil ibili, pada onta. Wal bakari, pada sapi. Wal gonami, pada kambing. Ayam kena enggak ayam? Enggak kena. Jangan ditambahin nama ayam. Sama profesi jangan ditambahin. Ah, iya, jangan ngapain. Sudah ketetapannya begini. Iya. Itu pemikiran saya dari dulu seperti itu. Siapa aja saya lontarkan pertanyaan itu, nggak ada, orang nggak bisa jawab. Mereka susah jawab pertanyaan saya itu. Ini seperti ini nggak boleh ditambahin. Tapi bukan berarti umpama peternak ayam nggak keluar duit, bukan, dari jalan lain, begitu. Bukan karena ininya. Mana karena apa? Dia dagang, dari dagangnya. Begitu caranya. Dari dagangnya, bukan ya
semata-mata ayamnya, seperti kambing, seperti sapi, begitu. Wa amal mutawal ladu minasyati, dan apun yang terlahir daripada kambing, waziba dan kijang, wal khaili dan kuda, wal hamiri dan himar, fala zakata fiha, maka enggak ada zakat padanya. Yang terlahir jadi apa? Blasteran. Asani kedua as-saumu. Ya. Ya, fala zakata fi ma'lufatin. As-saumu itu ya makan di tempat gembalaan. Jadi makannya gratisan. Makannya gratisan tempat gembalaan di hutan gitu. Maka enggak ada zakat pada yang diberi makan, berongkos, enggak keluar zakat. Ini sudah ketetapan Nabi seperti ini. Wa yambaghi, dan seyogianya ayyakuna nisaban kamilan, seyogianya bahwa dia itu satu nisab yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab.